itulah kita minggu depan akan menyambut ataupun memulakan ibadat puasa Ramadan. Jadi kalau kita nak kaitkan bab ini, maka kita lihat sebenarnya sepatutnya tidak ada beza ibadat kita di antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Sebab ciri ketekalan itu menggambarkan tidak perlu dibezakan. Konsistensi. Konsistensi itu sepatutnya sama. Sebagaimana kita qiyamul lail di bulan Ramadan, katalah 11 rakaat, bermakna di bulan-bulan lain pun kita cuba kekalkan konsistensi itu. Bahkan bagi orang yang terlalu sibuk, tak sempat, dia hanya boleh solat 3 rakaat setiap malam witir. Kalau dia boleh kekalkan sepanjang tahun secara konsisten, dia lebih baik daripada orang yang solat 20 rakaat bulan Ramadan minggu pertama sahaja misalnya, kemudian tinggal langsung, tak pergi langsung ataupun tak buat langsung pada bulan-bulan lain sepanjang tahun. Jauh dia tidak menepati ciri ahabbul amal ila Allah kalau buat secara musiman. Jadi kebiasaan di tempat kita ini, bulan Ramadan ini dilihat sebagai ibadat musiman. Bila menjelang bulan Ramadan, maka dari satu sudut positif kita lihat adalah semangat untuk beramal itu baik. Tetapi kita lihat dari sudut nak capai kualiti ibadat yang betul-betul disukai, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, biarlah jangan bersifat musiman. Sebab apa yang digambarkan oleh para isteri Nabi ataupun oleh para sahabat daripada amalan Nabi ini menunjukkan baginda melakukannya secara sederhana dan berterusan, bukannya secara musiman. Jadi kalau kita dapat lakukan secara konsisten 11 rakaat setiap malam, bukan saja di bulan Ramadan, maka itulah yang paling baik, ya, yang paling baik, ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita menanam azam untuk kita dalam konteks solat, ya, solat malam ini, supaya kita boleh melakukannya secara tekad, mengikut kadar kemampuan yang kita boleh buat. Tidak perlu kita kejar dari sudut bilangan, tapi kita kejar dari sudut ketekalan itu, kesederhanaan itu. Sama juga ibadat puasa, kita boleh buat secara tekad, walaupun bilangan puasa sunat itu tidak banyak, tetapi kita buat secara tekad. Maksudnya kalau kita boleh tekalkan sekali seminggu, kalau tak boleh selang sehari pun tak boleh, tapi kita buat secara tekal. Ada sahabat-sahabat yang boleh buat secara tekal puasa sunat Isnin dan Khamis, setiap Isnin dan Khamis, dan itu adalah suatu usaha yang baik kalau boleh dilakukan secara berterusan.